teman-teman, dengan saya yang sekarang berada di Candi Losari, Dusun Losari, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Hari ini kita akan melihat keunikan dan kedahsyatan dari Candi Losari ini. Mari kita saksikan. Candi ini pertama kali ditemukan di kebun milik Bapak Badri ya, yang saat itu sedang membuat parit untuk pengairan kebun saraknya. Kemudian dari hasil peninjauan BPJB Jawa Tengah pertama kali, ternyata bebatuan tersebut merupakan bagian atap dari suatu bangunan candi. Sekarang kita lihat candinya lebih dekat lagi. Itu adalah candi perwara yang dikelilingi oleh dinding tanah sedalam lebih kurang 4 meter. Ketiga candi perwara ini memiliki bilik ruang, namun uniknya ketiga candi perwara ini tidak ada atau tidak memiliki tangga masuk. Ini adalah candi perwara yang pertama kali ditemukan di situs Losari ini. Pelestarian pada situs ini baru sampai pada tahap perlindungan ya, sehingga untuk menghindari kerusakan bangunan candi ini lebih jauh lagi, dan tentunya nanti akan dilakukan pelestarian dengan tahap-tahap selanjutnya. Di antaranya adalah mungkin tindakan pemugaran yang tentunya harus didahului dengan kajian, sehingga nanti akan diperoleh metode dan teknik pemugaran yang sesuai dengan keadaan situs ini. Ini adalah material vulkanik yang memang sengaja masih ditinggalkan pada bangunan ini, karena dikhawatirkan kalau lapisan material vulkanik ini diambil, nanti dikhawatirkan akan menjadikan keadaan struktur menjadi tidak stabil. Dan ini memang keras sekali tampaknya ya. Dan ini adalah bak kontrol ya, untuk mengalirkan air yang ada di halaman candi langsung ke arah sungai.
Sekarang kita menuju ke Candi Induk ya, reruntuhan Candi Induk. Namun untuk struktur bagian kaki masih tampak baik dan berukuran 5 meter kali 5 meter. Ini adalah tangga masuknya menuju ke ruang bilik Candi Induk. Dan ini adalah hiasan makara ya, yaitu ikan berkepala gajah ya, dimaksudkan sebagai penolak bala, biasanya ditempatkan pada kanan kiri pintu masuk. Beberapa komponen dari Candi Induk juga masih tampak terpendam dalam tanah.